Bukalah artikel berikut ini dan bacalah secara sekilas.
Setelah dari kalian membaca tersebut, lanjut ke RKPD halaman 2. Di pertanyaan nomor 2, kalian tuliskan. Sesuai dengan apa yang ada di situ, pertanyaannya, apakah permasalahan yang Anda temukan setelah membaca artikel tersebut? Nah, kira-kira, permasalahan apa yang kita akan kita selesaikan? Nah, kita akan membahas berkaitan dengan struktur penyusunnya. Kalau kita rumuskan menjadi kalimatnya menjadi seperti ini. Bagaimana kita membuat representasi dari bermacam-macam bentuk virus yang menginfeksi makhluk hidup. Nah, dari pertanyaan ini bisa dibayangkan kalian ada pendapat seperti apa? Virus yang berbeda atau virus yang berbeda bentuknya kira-kira sama atau berbeda? Beda. Sekarang sudah tahu belum bentuk dari virus yang menyerang? Belum ya. Jadi melalui aktivitas pembelajaran kita, kita akan mengetahui macam-macam bentuk virus yang menginfeksi makhluk hidup. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, maka aktivitas kita berikutnya adalah bekerja secara kelompok. Kita ini tugas 16 terdiri dari 36 peserta didik dan akan saya bagi menjadi kalau maksimal satu kelompok 5 orang berarti berapa? 7 kelompok ya. 7 kelompok dengan anggota 5 orang. Sudah dalam kelompoknya masing-masing ya. Kita nanti akan menyelesaikan pertanyaan dari permasalahan yang tadi sudah didapatkan, yaitu tentang bagaimana bentuk macam-macam virus yang menginfeksi tubuh makhluk hidup. Nah, sebelum menyelesaikan itu, maka kalian harus mengetahui atau memiliki pengetahuan dasar terlebih dahulu tentang apa itu virus, ciri-cirinya bagaimana, ya, bentuknya seperti apa, dan fungsi dari setiap strukturnya seperti apa. Jadi tolong sekarang dibuka halaman 3 dan silakan berdiskusi di dalam kelompoknya masing-masing untuk menjawab pertanyaan mulai dari halaman 3 nomor 1. 2, 3, dan 4. Silakan dikerjakan terlebih dahulu. Ya, boleh digambar. Nah, untuk bisa menjawab pertanyaan itu, silakan kalian berliterasi ya. Berliterasi, kalian boleh searching di Google. Kalian boleh buka web paket kalian. Pertanyaan nomor 1 kan terkait dengan ciri-ciri virus ya? Iya. Di situ silakan dibaca virus itu apa, ciri-cirinya. Ada diskusi deh. Karena ini sebab kami hanya dapat hidup dan berfungsi dalam sulit order. Segala lain itu benar apa salah? Salah. Sudah selesai ya? Belum. Sekarang supaya waktunya nanti kita cukup, kita lanjutkan aktivitas berikutnya ya. Dibuka di halaman 5. Di halaman 5 dibuka. Itu ada perintah bahwa
ini apa nih? Setelah kalian tadi menyelesaikan jawaban dari keempat soal tersebut, maka kalian setelahnya akan menentukan untuk membuat produk yang merupakan tindak lanjut dari kalian mengerjakan proyek. Nah, proyek ini juga dalam kaitannya kita menjawab pertanyaan kita, bagaimana macam-macam bentuk virus yang menginfeksi berbagai dalam proyek itu harus tersusun dan ini dikerjain juga dengan bagus dan sistematis dan harus direncanakan. Nah, perencanaan proyeknya seperti itu. Jadi kalian harus menentukan judulnya apa, tujuannya apa, alat dan bahannya apa, dan akan kerjanya bagaimana, jadwalnya bagaimana, dan perasaannya seperti apa. Nah, pada kesempatan kali ini, pertemuan kali ini, kita akan fokus untuk menyelesaikan apa yang bisa kita selesaikan. Terkait dengan pertanyaan nomor 2, kalian tadi sudah menemukan berapa bentuk virus? Terkait pertanyaan nomor 2, kalian sudah menemukan berapa bentuk virus? Bapak, itu tuh kayak cuman bentuk virusnya doang ya? Iya, bentuknya saja. Pak Yusya, apa kalau yang... Ada contohnya di internet banyak. Mungkin banyak membantu guys. Bahkan
Yang tokoh lainnya di depan mempresentasikan jawaban dari AKPD juga mempresentasikan produk mengenai untuk virus yang sudah dibuat. Bapak, silakan sekali lagi kita tutup pembelajaran hari ini. Iya. Ya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.